lagi di Komoy Jakarta bersama teman-teman semua di sini. Enggak bisa. Merekam juga dia. Hashtag cost the rate. Biasa FYP. Di captionnya ada cost the rate. Cost the rate harus ada. Oh ini buat thumbnail. Buat thumbnail. Aman. Dia merekam juga. Dia merekam juga. Kok bisa? Kuantitas. Jangan jauh-jauh, Pak. Oh iya. Nih, buat thumbnail. Thumbnail satu. Kalau YouTube agak lemas ya, kalau YouTube. Oh, YouTube. Nah, yang penting FYP. Buat thumbnail. Ada berapa sih sebenarnya? Jadi tiga foto. Adjustment dulu nih. Naik nih. Sekarang begini. Ini namanya vlog beda angle. Aman. Estetik. Dikasih musik. YP itu dia, yang PP. Iya. Mana view? Jadi di atas teman-teman banyak orang tuh. Tiga menit lagi langsung upload. Hari ini ada 7.000 orang yang nonton, 7.000 orang. 7.500. Ada orang dari penonton. Si yang datang ke sini. Ada, dari jam 1. Dari jam 1 dia menunggu. Ada Bang Putra di sini. Kau nampil, Bang? Dari jam 4 kemarin. Dari jam 4. Tadi jam 4 lagi. Gokil. Tapi dari awal tuh penampilan ada yang di luar juga apa di dalam ada juga? Di luar aja tadi. Tapi yang di dalam itu kenapa masuk duluan? Ada podcast, ada kan sama PSK. Oh gitu. Jadi di dalam aman ya. Banyak hiburan hari ini guys, banyak hiburan. Oh, bayangkan materi-materi kita baru orang. Masih. Baru 2 menit. Banyak sekali di atas juga ada teman-teman kita banyak tuh. Reza sama Ali kan bilang toh, maksudnya kalau mau bikin show kayak begini 7.500, iya, harus materi yang argumentasi, iya, harus betul. Ada yang dibawa pulang. Betul. Tidak boleh tuh kayak saya ini lahir di Palu ya gaknya sependek. Oh karena kau lahir di Palu? Iya. Tak. Tidak bisa. Tidak ada yang mau beli 1 juta. Yang kayak hari ini saya baru ke Palu dan saya mau muter-muter Palu, jadi Palu di sini. Itu kata Bang Mari. Tidak bisa itu yang begitu. Tidak bisa. Saya tadi kemarin ke Palu ketemu Thor. Iya, Palu Thor. Tidak bisa. Harus yang berat, pembahasannya harus berat. Saya kemarin ke Palu baru saya tahu ternyata Palu itu keras. Terbuat dari besi. Satu menit lagi. Closing. Kalau 3 menit di sini-sini aja, saya lanjut edit. Oh, materinya Yono bisa di sini. Materi. Oke dong. Suka aku dulu beli nyogi. Udah gila kau. Kabel materi. Iya. Udah gila kali. Pokok bilang rip. Sudah. Oke guys, sudah. Empat. Ngeri, sumpah. Bagus. Adriano Kolbi bilang. Oh, itu yang dibilang Bang Adriano Kolbi. Bukan. Ada juga. Parah. Bang Fu. Yang jaga main bola. Mantap. Yang jaga main bola. Mantap. Hey, Yono, harus nonton Teta, Yono. Bang Fu. Yono, Teta. Teta. Bagus sel. Promo. Bang Fu harus nonton Teta. Harus nonton, Bang Fu. Ari Prata. Siap.
Siap, Bang Fu. Siap, Bang Fu. Aman, Bang Fu. Siap. Enggak, Bang Fu. Siap. Dia bahas Aldi, siapa Adi? Adriano Kolbi pernah bilang. Eh, lanjut lagi. Bagus, bagus. 5 menit tekan. Terima kasih. Host. Sudah di closing dia. Ada beberapa orang komika yang kedepannya akan jadi idola. Satu. Karena ada persyaratan orang yang akan jadi idola tuh. Pertama, dia gampang dicintai, karyanya dimanapun bagus. Aduh, ada. Dan lucu-lucunya nih. Satunya lupa. Enggak ada. Aduh. Jualan. Ya. Dan di empat kirinya ada di Arif Brata. Oh my god. Langsung ada. Tum. Di situ lucunya. Di situ lucunya. Setiap ada videonya Arif Brata FYP di TikTok atau apa yang ada Arinya pasti makin lucu. Halo, Bang. Siap. Mantap nih. 5 menit. Berapa, Bang Arif? Saya tanggal 11 Desember. Iya, 11 Desember. 11 Desember di Kitiran Desember. Dapat tadi? Dapat. Oke, VIP. Saya ambil dari sini deh. 6 menit aman.